Saya mengajak orang untuk berdamai, apapun agamanya. Jadi kalau kepada iblis saja kita nggak marah, nggak benci, apalagi kepada sesama manusia. Kita harus saling menyayangi, saling mencintai. Dan kita maju bersama-sama, jangan memandang agamanya apa, latar belakangnya apa, sukunya apa. Kita sama-sama manusia dan kita harus sama-sama sukses di mata Tuhan. Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak. Silakan nanti kalau penasaran, buku ini saya tinggal ada 125 eksemplar di sini. Saya titipkan kepada Pak Joko pada hari itu. Nanti pada saatnya sudah memungkinkan akan kita bedah secara khusus. Karena buku-buku saya itu satu buku saja kemarin di UB Universitas Brawijaya yang 24 karakter kecil itu dibahas 2 hari. 2 hari itu kita sampai mereka akhirnya tak bisa bagaimana mereka akhirnya terpacu untuk meningkatkan kinerja ekonominya. Apalagi yang ini agak besar. Pengumuman khusus yang bergabung hari ini dan yang sudah bergabung di Wadamain, Haji Eko memberikan gratis untuk buku ini. Selamat kepada Banyuwangi dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih. Oh iya, secara simbolis penyerahan buku. Oh iya, untuk yang sudah join hari ini, yang sudah join maupun yang akan join hari ini, maju ke depan karena Anda akan mendapatkan satu buku yang sangat menarik. Ya. Yang gabung kemarin, yang gabung, yang sudah gabung maupun akan gabung. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi alhamdulillah setelah acara presentasi tadi banyak sekali yang sudah meyakinkan diri untuk berhenti di sini untuk bergabung, dan siapapun yang masih ada di ruangan ini yang insya Allah saya bergabung dimaksimalkan. Saya standby di Hotel New Surya, jadi kalau mau buat acara kita ada di resto. Yang mau datang bertanya, yang mau bedah bot bagaimana cara menjalankannya, karena saya yakin dari presentasi hari ini mungkin masih belum terlalu paham bagaimana cara pergerakan papannya, ya. Dan dari itu semua yang tampil pertama di depan, ya, 6 orang yang menerima cenderamata itu sudah pasti semua join. Jadi Bapak Ibu manfaatkan peluang ini, kesempatan ini, 100 juta sudah menanti Anda. Karena insya Allah sekali kita melangkah, insya Allah terus kita akan bersama dan Bapak Haji menjadi promotor di Banyuwangi. Jadi Bapak Ibu, Anda tinggal mengikuti lingkaran di sini saja, mengikuti alurnya, insya Allah pasti dapat 100 juta dari di sini, ya. Nah, seyogianya tadi kita memanggil semua yang mengambil keputusan, tapi karena hari ini sudah banyak yang pulang, kita langsung close aja. Baik, yang masih selain yang 6 orang tadi, selain yang 6 orang yang sudah di depan menerima cenderamata, kami panggil dengan hormat untuk tampil ke depan Bapak Ibu yang siap untuk bergabung bersama yang kami untuk menjadi tim bisnis kami di Banyuwangi. Bisa tampil ke depan, Bapak? Yang mau mengambil keputusan? Ya, silakan. Yang mau, ya, karena ada pesan yang akan kami sampaikan. Yang mau mengambil keputusan bergabung bersama kami di sini, silakan. Selain yang 6 tadi, ya, karena yang 6 itu sudah pasti. Di sini aja, Bapak. Yang mau silakan tampil di sini aja. Yang mau, karena hari ini pun kita akan membagikan door prize Oppo. Nah, bukan orang Oppo ya, bukan telepon Oppo ya, tapi Oppo, handphone Oppo. Ya masih, silakan merapat, merapat, silakan. Ya, dasar Bapak Ibu. Yang mau, yang sudah mungkin sebelah sana. Ya, yang mau, ya. Yang mau bergabung bersama dengan kami, tim bisnis kami di Banyuwangi, silakan tampil ke depan. Oke, nah monggo. Baik, masih ada? Bu Haji, tampil kalau mau, silakan. Ya, silakan. Karena hari ini kita akan membagikan 4 door prize. Bukan 4 ya, 20 Oppo. Kalau ya, 20 Oppo ya. Tapi ada syaratnya ya, syarat dan ketentuan berlaku. Silakan yang masih mau, kita hitung sampai 10. Ibu yang kita hormati, tepuk tangan sekali lagi apa ya. Nah, satu pesan saya, insya Allah selain dapat
ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal untuk kita dalam menjalankan bisnis kita. Yang kedua, nanti Bapak Ibu semua bisa memilih mau ambil yang mana, mau mobil, Mires, T120 kah, rumah, umrah, atau apapun, bisa nanti tinggal mencantumkan di formulir saja Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita satu persatu, nama lengkap, siapa yang mengundang, bergabung berapa. Oke, sebelum itu saya mau membagikan hadiah Oppo dulu ya. Saya dapat bisikan dari ketua panitia bahwa hari ini siapapun yang mau mengambil keputusan mengambil paket kedua tadi, karena ada dua paket, ada 30 juta, ada 120 juta. Yang mengambil 120 juta hari ini selain dapatkan mobil dan macam-macam tadi, kita kasih satu plus handphone smartphone Oppo. Ya, yang mau mengambil 120 juta atau 32 malam dengan potensi penghasilan 3,2 miliar berulang-ulang lagi. Soalnya di Banyuwangi ini sudah 3 yang mengambil itu. Nah, ya, jadi ada pilihan mau 30 juta atau 120 juta. Siapapun yang mengambil 120 juta langsung selain mobil tadi rumah atau obrak bisa langsung mendapatkan handphone smartphone Oppo ya. Sebutkan nama lengkap, siapa yang mengundang dan mengambil paket berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah, Yuda dengan Bapak Joko. Paket 30. Kenalkan nama saya Anwar. Saya mengenal Wonderband ini pertama saya sama Haji Eko di Bali. Kenapa kalau saya belum posting, masih terkendala biaya bagi sekalian ya, karena mahasiswa. Tapi saya pastikan Januari saya bisa posting dan akan menjadi jutawan di Indonesia tanpa hutang ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Margono dari Sempu. Saya diundang oleh Bapak Haji Eko ya. Saya mau ambil yang paket 30. Saya Amin. Saya diundang oleh Pak Ziko. Saya mau ambil yang 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Agus Baman. Saya diundang oleh Pak Joko dan saya akan ambil paket yang 30. Saya nama Edi. Saya diundang sama Bapak Juki. Undangan mau paket. Paket 30. Ya. Nama saya Putri Nurul. Saya berapa hari yang lalu di SMS Pak Eko. Opo-opo naik Pak Eko jabon opo-opo. Begitu habis itu minggu saya ketemu Pak Cimar Juki. Opo-opo itu gemok-mok itu. Terus lagi undang Pak Toto. Pak Toto itu lebih serius lagi Bu. Undangan kok itu Bu. Nah, karena gak siap-siap ya paketnya 30 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang oleh Bapak Haji Eko dan kawan-kawan. Saya akan mengambil satu paket 30. Assalamualaikum, nama saya Ibu Diana. Saya diundang oleh Bapak Ciko CS sama Bapak Ciman Suki ya. Itu, insya Allah saya akan mengambil paket 30. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Suki Bayuka. Saya diundang sama Pak Ciman Suki. Insya Allah saya ambil yang 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapto dari Kendeng. Terus terang, saya sering di SMS oleh Pak Cireko, Mas Joko, Mas Kiono. Itu saya baca SMS Kiono AI. Karena sering ya, akhirnya tadi ini saya sempat telat. Sehingga mendengarkan sekilas saja, saya sudah masuk di otak saya rekam. Insya Allah saya bergabung di bagian 30. Baik, terima kasih. Saya Sahimun dari Muncar. Saya datang ke sini diajak oleh Pak Haji Yoto secara kebetulan orang tua dari Bapak Haji itu. Jadi insya Allah saya akan bergabung. Tadi sudah mengambil keputusan
untuk bergabung ngambil paket yang 120 Bu Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudha dari Pesanggaran, yang mana saya baru kenal program ini atau bandung ini hanya satu kali ini, dan setelah saya dengar dengan pembicaraan dan keterangan tadi, saya sangat tergiur dan insya Allah saya nanti akan bergabung dengan paket yang 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rasa Dani Sinandi dari Rogo Jambi. Saya dibawa oleh Pak Haji Yoto yang 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Masri dari Yogyakarta, temannya Pak Yoto satu bantai. Saya ambil yang 30. Luar biasa, tepuk tangan dulu Pak Ibu. Nah, dari sekian Bapak Ibu yang mengambil keputusan hari ini, hanya satu yang langsung mengambil OPPO. Kita langsung serahkan untuk bisa berfoto bersama dengan Bunda nanti ya. Bisa untuk menyerahkannya, kami panggil dengan hormat Bunda Gunadi Gunawan. Ya Bapak yang mau sambil foto, sambil ke depan. Iya, langsung mendapatkan smartphone OPPO Find 7 Bapak Ibu. Iya, bisa ya. Oke. Oke. Siap, terima kasih. Untuk Bunda silakan kembali ke tempat. Ya. Terima kasih. Sebentar, jangan beranjak dulu, ada 5 menit. Biar kita barokah pertemuan sore hari ini dan kita menjadi orang yang bejo dunia dan akhirat, dan Manfirmen bisa sukses. Ada. Dan perlu saya sampaikan, untuk promo hari ini, tadi yang 120 itu dapat OPPO. Tapi kalau yang 120 dapat OPPO, kalau yang 30 tanpa ngambil paket semuanya bisa dapat OPPO. Jadi kalau yang 30 seperti Mas Yudi, nah seperti Mas Yudi itu, nah sudut maju, nah ini dia tanpa mengambil sepeda, tanpa mengambil mobil, tanpa mengambil umroh, tanpa mengambil rumah, tanpa mengambil yang lain, dia berharap 100 juta dan beli mobil langsung dilunasi, atau beli rumah atau beli yang lain, dapat OPPO hari ini. Khusus kehormatan disenakan oleh Bukul. Nah, produk yang lainnya, betul? Untuk Ibu, kamar hotel. Produk yang lainnya adalah kamar hotel. Ada juga gelar kesehatan, kalau kesehatan, sabuk kesehatan itu bisa bermanfaat secara langsung untuk faktor kita. Atau mau Anda menjadi travel agent, dapat portal booking tiket murah. Jadi portal booking tiket murah ini, Anda nggak usah ngantri ke loket, Anda cukup melalui HP Anda, Anda bisa berjualan tiket. Jadi teruslah aja, meskipun Anda hanya modalnya handphone, Anda bisa membeli tiket murah. Jadi produknya macam-macam banyak, bahkan seminarnya pun ada 3, seminar tentang meditasi, pengembangan diri, juga ada seminar hukum, seminar properti. Apapun keputusan Anda, semua produk yang diberikan oleh Wonderman bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bunda, luar biasa, kehormatan juga untuk Uti, karena 30 tidak mengambil apapun, untuk tidak mengambil paket mobil atau rencana lainnya. Oh gitu, oke, tangan. Oke, dan ya, ini akhirnya Jokowi, ya. Mohon ditutup dengan doa biar barokah, Pak Kiai Haji Muhammad Sanusi akan menutup doa, dan semoga acara hari ini ditakdirkan oleh Allah bejo dunia dan akhirat. Dan saya atas nama perwakilan Banyuwangi mohon maaf. Dan besok tanggal 28, tanggal 28 kita ada seperti ini di Hotel Grand Sumatera jam 18.00. Sekali lagi, tanggal 28 jangan sampai lupa.
mengundang saudara teman rekan sejawat ataupun yang lainnya di Hotel Grand Sumatera Surabaya jam 18.00 tanggal 4 Januari kita konser terus di Istana Gandrung Banyuwangi jam 13.00 jam 13.00 di tanggal 4 di Istana Gandrung Banyuwangi jam 13.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa tuqina wa mulana Muhammad. Sayyidil walid wa akhir salim wa tuqil wa akhir wa tuqil wa tuqil wa tuqil Alhamdulillah wa alamin hamdan amin wa hamdan syakirin. Anda yu'ini mahwayika fi masjidah. Ya Rabbana lakal kadir kama iya bagil jalan masjidik. Allahumma inna nasalika ghinan min ghinika wa ghinan min ghinaka wa samatan min fadlik ya ghaniyu ya hamid aghnina aghnina bi halalika wa karamik. Allahumma anzil alayna ma'alar halunan minasyama wa anzil alayna harakata minasyama wa anzil alayna bisukan minasyama wa anzil alayna malan khatiran halalan tayyiban minasyama kama anzalta matur sama wa ti'ira ard ibarokati Taurat wa Injil wa Zabur wa Qur'an wa ibarokati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'udzubillahi minasyaitonir rajim ya fattahu ya razzaq ya kafi ya ghani ya hayyu ya alim ya maliyu ya wafi ya waqiyu ya mawi ya ghani ya waliyu ya baki rabbana taqabbal minna inna kata sami'un alim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.